Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Baik bukan? Hari ini kita akan belajar mengenal nama-nama Presiden Republik Indonesia. Adik-adik tahu tidak berapa jumlah Presiden Indonesia? Ya, betul sekali, jumlahnya ada 7 orang. Yuk kita kenalan satu persatu. Yang pertama adalah Bapak Insinyur Soekarno. Bapak Soekarno adalah presiden pertama di Indonesia. Beliau yang membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tahukah adik-adik, Bapak Soekarno sudah menjadi presiden selama 22 tahun lho. Bapak Soekarno sangat disegani dan dihormati oleh negara lain. Dan berkat beliau, kini Indonesia sudah merdeka. Hebat ya Bapak Insinyur Soekarno adik-adik. Yang kedua adalah Bapak Soeharto. Bapak Soeharto adalah presiden kedua Republik Indonesia. Beliau menjadi presiden selama 32 tahun lho. Wah, lama sekali ya adik-adik. Dan ketika Bapak Soeharto menjadi presiden, semua barang-barang sangat murah. Slogan yang terkenal dari Bapak Soeharto adalah "Piye enak zamanku toh?" Yang artinya, bagaimana enak pada zamanku? Wah, lucu juga Bapak Soeharto ya. Kemudian ada Bapak B.J. Habibie. Bapak B.J. Habibie menjadi presiden selama 1 tahun saja. Tapi beliau sangat pintar loh adik-adik. Beliau bisa membuat pesawat pertama di Indonesia. Sampai-sampai negara lain kagum dengan kepintaran beliau. Adik-adik juga harus rajin belajar ya, supaya pintar seperti Bapak B.J. Habibie. Lalu, presiden keempat ada Bapak Abdurrahman Wahid, tapi biasa dipanggil Bapak Gus Dur. Beliau menjadi presiden selama 2 tahun adik-adik. Tahukah adik-adik, jika Bapak Gus Dur adalah presiden paling toleran. Artinya, beliau sangat menghormati perbedaan. Beliau merangkul semua agama untuk bersatu adik-adik, supaya Indonesia semakin kuat. Selanjutnya adalah Ibu Megawati Soekarno Putri. Ibu Megawati menjadi presiden selama 3 tahun lho. Dan beliau adalah anak kandung dari presiden pertama Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Ibu Megawati juga adalah presiden perempuan pertama di Indonesia lho adik-adik. Wah, hebat ya Ibu Megawati, bisa menjadi perempuan pertama yang menjadi presiden di Indonesia. Presiden keenam adalah Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atau biasa disingkat Bapak SBY. Bapak SBY menjadi presiden selama 10 tahun loh adik-adik. Dan tahukah adik-adik, beliau adalah presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat. Karena pada zaman dulu, presiden dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Kalau adik-adik belum mengerti, nanti kalau sudah besar, pasti mengerti. Hihi. Dan yang terakhir adalah Presiden Bapak Joko Widodo atau biasa dipanggil Bapak Jokowi. Beliau menjadi presiden dari tahun 2014 sampai sekarang loh adik-adik. Dan adik-adik sudah pasti mengenal beliau. Bapak Jokowi terkenal dengan kunjungannya yang disebut belusukan. Bapak Jokowi gemar berkunjung ke tempat-tempat terpencil untuk langsung bertemu dengan masyarakat. Wah, ramah sekali ya Bapak Jokowi. Demikian video perkenalan nama-nama Presiden Indonesia. Semoga menambah ilmu pengetahuan adik-adik ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa di-subscribe ya. Terima kasih adik-adik pintar.